Ribuan liter minuman keras berjenis Ciu berhasil diamankan aparat Polsek Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Barang bukti yang disita didapat dari seorang pedagang yang disimpan di sebuah gudang. Inilah video amatir kepolisian dari Polsek Pekalongan Utara saat menggeledah rumah pemilik miras jenis Ciu di Kelurahan Bantengan, Kota Pekalongan. Polisi memasuki gudang yang ada di rumah warga dan mendapati Ciu siap jual. Setelah diintegrasi dan tertangkap basah, akhirnya petugas menyita 1.050 botol miras ukuran 1 liter yang dimasukkan ke dalam dus. Total ada 1.500 liter lebih minuman keras jenis Ciu yang disita petugas. Menurut Kapolsek Pekalongan Utara, Kompol Bakti Kaustar mengatakan penggerebekan miras merupakan hasil laporan warga yang resah jual beli Ciu di Kelurahan Bandengan. Oleh karenanya, pihak kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan melakukan penyitaan. Pemberantasan miras di Kota Pekalongan di bulan suci Ramadan sebagai upaya pencegahan tindak kriminalitas karena minuman tersebut. Di total ada sekitar 1.050-an botol ini yang ada 90 dus, tambah ada yang terperinci ini sekitar 1.050 botol 1,5 liter untuk jenisnya. Ada ini ada Ciu yang putih, habis itu ada AO ada 3 botol dan anggur merek orang tua. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini sudah menjalani sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah.